Kita beralih ke informasi lapangan hijau, pemirsa. Derby Jawa Timur antara Persebaya Surabaya kontra Persik Kediri akan mewarnai pekan ke-34 BRI Liga 1. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk kado penutup musim. Persebaya Surabaya merampungkan persiapan terakhir jelang derby melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo sore nanti. Baju Lijo ingin bangkit sekaligus mempersembahkan kemenangan di laga penutup untuk memuaskan bonek dan bonita yang hadir langsung di stadion. Play for pride, pride for yourself, for your family, for the supporters, the bonek bonita, the people of Surabaya. This is what I mean by play for pride. It's the last game, so again, last game, we go all in. We go 100%. Di kubu lawan, Persik Kediri datang ke Surabaya dengan membawa 22 pemain terbaiknya. Anak asuh Marcelo Rospide berlatih ringan di Stadion Gelora Bung Tomo untuk menjaga kebugaran. Di laga nanti, skuad Macan Putih ingin menjaga gengsi, sekaligus mengulang kesuksesan mereka saat mengalahkan Persebaya 4-0 di pertemuan pertama. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.